吗？是屁声吗？这是屁声吗？干，大家怎么可以那么镇定？大家怎么可以那么镇定？大家也没有，大家也没有，就是也没有，就是面面相觑哦。大家也没有看对方或什么，大家就很正常的继续下去哦。大家也是蛮厉害，那是屁声吧？那是屁声吧？刚好我要笑死。这个东西真的我很小真的，真的是一个中气很足，但是他身体也很健康。那屁声有个大的，我的妈呀 ！Amazing！ 好 healthy。时间不知道剩下什么了。Hello, Mbak Ayu. Oke, halo, selamat malam semuanya. Oke, kemarin kita lanjut ya yang kemarin ya. Mbak, saya lagi di lab, jadi kalau misalnya ada teman lab saya yang ini suaranya kedengaran nggak suara saya? Jelas nggak ya? Bisa lah ya, nggak terlalu mengganggu ya. Oke, kemarin sudah saya share bahannya, nggak tahu dilihat apa nggak. Mengganggu nggak? Nggak lah ya. Oke, okay, kita lanjut nomor 4 ya. Ya, selamat malam Mbak Orianti. Gak apa-apa, baru 5 menit kok. Oke, okay, kita sekarang. Gak miss, hari ini sibuk banget semalam. Gak buka, kan? Saya share juga gak dibuka itu malah sebenarnya. Ya, sudah lah. Ya kan, tidak dibuka kan? Oh, kalau ini di-share ya, Miss, di-share ya, Miss. Sudah tiba di-share enggak ini? Oke, okay. Ya sudah. Miss, ini tidak ada suaranya. Coba Mbak yang lain ada kok kayaknya. Yang lain ada ya suara saya ya, ada. Oke. Okay. Dah, kita lihat yang ini nomor kemarin nomor 4. Koordinat titik potong grafik fungsi kuadrat fx sama dengan 2x kuadrat dikurang 2x dikurang 12 dengan sumbu x dan sumbu y berturut-turut adalah. Nah, kemarin kita masih sampai di cara mencari memaktorkan persamaan kuadrat jika yang di depannya ini yang a ini tidak sama dengan 1, ya kan? Oke, ya. Nah,
Ini persamaan kuadratnya, 2x kuadrat dikurang 2x sama dengan, 2x kuadrat dikurang 2x kurang 12, oke? Nah, kalau masih, kemarin kan saya buat begini ya, kalau misalnya ada apa, kita disuruh mencari, sebentar. Kok ininya jadi kecil ya, nggak kayak kemarin. Oke. Nah, jadi kalau misalnya ini misalnya ada kurva seperti ini, jadi ini adalah sumbu y, lalu ini adalah sumbu x. Jadi kita harus mencari dua tipe atau dua jenis titik potong ya kan, karena ada dua sumbu di sini. Jadi pertama kita cari yang titik potong sumbu, memotong sumbu x misalkan. Kalau memotong sumbu x berarti ini x-nya ya, ini x-nya berarti ini yang dipotong. Oke. Ini yang dipotong. Oke. Berarti kalau x-nya dipotong, y-nya sama dengan berapa, Mbak? X-nya yang dipotong. Berarti coba ada nggak memotong sumbu y? Berarti y-nya berapa ini? Kalau memotong, oke, benar ya. Jadi y sama dengan 0 karena sumbu yang dipotong adalah x. Oke. Nah, terus yang selanjutnya adalah yang memotong sumbu y, berarti x-nya sama dengan 0. Oke, jadi kita cari untuk masing-masing y sama dengan 0, lalu untuk x sama dengan 0. Artinya memotong sumbu y dan memotong sumbu x. Oke. Jadi nah, yang pertama untuk persamaan kuadrat yang memotong sumbu x. Jadi yang memotong sumbu x, titik potong x, berarti tadi y-nya sama dengan 0. Oke. Nah, persamaan kuadratnya adalah 2x kuadrat dikurang 2x kurang 12 sama dengan fx, ya. Ini sebenarnya sama dengan fx. Nah, ini sebenarnya sama dengan fx. Jadi kita masukin ke persamaan kuadrat yang di atas tadi. Tapi kenapa jadi x jadi sama dengan 0, Miss? Karena y-nya sama dengan 0. Jadi ini sebenarnya y sama dengan 0. Jadi fx itu sama dengan y, ya. Jadi kita bisa bilang kalau si fx itu sama dengan y. Karena fx itu sebuah fungsi ya, dan biasanya fungsi itu kalau misalnya dalam persamaan fx itu sama dengan y. Nah, karena di sini memotong sumbu x dan y-nya sama dengan 0, makanya kita buat y sama dengan 0. Jadi persamaannya menjadi 2x kuadrat dikurang 2x dikurang 12 sama dengan fx, harusnya sekarang sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang kita tadi malam kan sampai di bagaimana cara mencari akar-akar dari persamaan kuadrat seperti ini. Kalau misalnya a, b, c-nya a-nya tidak sama dengan 1. Oke, kalau misalnya masih ingat ya, kalau misalnya ada persamaan kuadrat, misalnya x kuadrat misalnya ya, ini misalkan x kuadrat dikurang 5x, oke, tambah 6. Oke, ini artinya cari dua bilangan yang kalau dijumlahkan hasilnya negatif 5, terus kalau dikalikan hasilnya sama dengan 6. Bisa ya? Jadi kalau dijumlahkan hasilnya sama dengan negatif 5, terus kalau dikalikan hasilnya sama dengan positif 6. Nah, dari sini kita bisa melihat kenapa negatif 5 terus kenapa 6. Karena nilai A di sini sebenarnya ada nilai A. Kalau tadi malam saya sudah bikin sebenarnya ya. Jadi ini sebenarnya, persamaan ini sebenarnya begini. Jadi sebenarnya ini ada A-nya di sini. A, lalu si 5x yang punya variabel ini adalah B. Oke, sebenarnya dia adalah B. Lalu yang tidak punya variabel di sini sebenarnya dia adalah C.
Jadi ax kuadrat sebenarnya seperti itu ya. Nah, karena di sini a-nya sama dengan berapa a-nya di sini, Mbak? Kalau dalam persamaan kuadrat ini berapa a-nya? X kuadrat kurang 5x tambah 6. Berarti a-nya ada berapa di sini? A-nya sama dengan 1. Nah, a-nya sama dengan 1. Jadi tidak berpengaruh ya. Jadi perkalian sebenarnya penjumlahan dari unsur-unsur itu bisa dibilang seperti ini. Penjumlahan unsur, penjumlahan dari akar-akar, bukan unsur ya, penjumlahan akar sama dengan negatif, sama dengan B per A. Oke, bukan sama dengan B per A, tapi sama dengan B, penjumlahan akar sama dengan B. Jadi penjumlahan dari akar itu B, dia tidak dipengaruhi oleh A. Tetapi perkalian akar, tetapi perkalian dari akar-akar tersebut sama dengan C, sama dengan A dikali C. Jadi dia dipengaruhi oleh si A-nya. Jadi kalau misalnya penjumlahan akarnya sama dengan B, terus perkalian akarnya sama dengan A kali C. Nah, kebetulan di sini A-nya kan 1, berarti C-nya 6 dikali 1, tetap 6. Gitu ya. Oke, nah kita kembali ke soal. 2X kuadrat dikurang 12 dikurang 2x kuadrat dikurang 2x dikurang 12 sama dengan 0. Berarti seperti tadi saya bilang tadi malam. Di sini kan 2x kuadrat ya kan? Berarti kita harus langsung pisahkan 2x,2x terus satu lagi x gitu. Jadi ada 2x terus satu lagi x. Nah, sekarang cara mencari akarnya, mencari akar-akar si persamaan kuadrat tadi itu, cari dua bilangan yang kalau dikalikan hasilnya berapa, Mbak? Kalau begini, tadi saya bilang kan A kali C, berarti cari dua bilangan yang kalau dikalikan hasilnya negatif 24, terus kalau dijumlahkan hasilnya sama dengan negatif 2. Bisa ya? Paham ya? Ini saya masih masih nyambungnya. Masih masih nyambung nggak, Mbak, maksud saya? 2x kuadrat dikurang 2x tambah 12. Jadi cari dua bilangan yang kalau dikalikan hasilnya 2 kali 12. Jadi karena di sini a-nya sama dengan 2. Berarti kalau dikalikan hasilnya sama dengan 24. 2 kali 12 itu kan 24. Terus kalau dijumlahkan dia hasilnya negatif 2. Berapa itu, Mbak? Cari dua bilangan yang kalau dikalikan hasilnya 24, terus kalau dijumlahkan hasilnya negatif 2. Nah, sebentar. Jadi, seperti tadi yang sudah saya bilang, di sini kan 2x kuadrat, berarti kita bikin langsung pisahkan akarnya, 1 punya 2x, di sini langsung bikin kurungnya, terus satu lagi si x. Karena dia 2x kuadrat kan. Kalau misalnya tadi ini bukan 2x kuadrat, berarti di sini x titik titik titik, di sini x titik titik gitu ya. Iya, Mbak Warianti. Ayo, Mbak. Cari dua bilangan yang kalau dikalikan hasilnya sama dengan 2 kali 24 kan 12 ya. Hasilnya sama dengan 20. Hasilnya sama eh sorry. Hasilnya sama dengan 24. Terus kalau dijumlahkan hasilnya negatif 2. Berapa sama berapa? Ini tadi bukan tambah ya? Minus-minus. Ini tadi minus. Jadi kalau tambahkan hasilnya sama dengan negatif 24, terus kalau dikalikan hasilnya sama dengan negatif 24, terus kalau misalnya ditambahkan hasilnya sama dengan negatif 2. Berapa sama berapa, Mbak? Kata Mbak Warianti 6 sama negatif 6. Ada lagi yang lain, jawaban yang lain? Kalau dikalikan nih hasilnya negatif 24, terus kalau ditambahkan hasilnya sama dengan negatif 2.
masih kurang, masih belum benar Mbak Warianti. Yang lainnya kira-kira berapa? Oke. Masih belum benar juga, Mbak Tia. Coba-coba. Iya, sebentar ya. Halo, Mbak. Aduh, kok saya jadi bingung sendiri saya? Sebentar, sebentar. Perasaan tadi saya sudah kerjakan deh. Saya minta waktu 2 menit ya, Mbak ya. Masukin nilai X, iya Mbak Santi, tapi kita, nah iya benar, kita harus cari dulu sih ininya, kita harus cari dulu nilai X-nya. Kita harus cari dulu nilai X-nya. Nah, untuk mencari nilai X-nya itu, tunggu sebentar. Tadi perasaan saya sudah kerjakan, nah sekarang, tadi saya udah nggak bingung, sekarang saya jadi bingung sendiri. Bentar dulu.
Oh, bukan, bukan, bukan. Itu nanti, nanti setelah dapat. Jadi gini, waktu kita cari apa namanya, waktu kita buat untuk titik potong x, berarti y-nya kan sama dengan 0. Nah, nanti dapat dari situlah kita, dari situ kita akan dapat nilai-nilai x-nya, titik potongnya. Oke, nah, baru nanti kita cari lagi untuk si. Jadi nggak langsung dimasukin gitu, Mbak Santi, nggak. Oke, nah, sebentar ya, sebentar, sebentar, sebentar. Per A sama dengan negatif 1 24 di 2 kali X nggak ada ya. Negatif 3, saya dapatnya 3 dan negatif 4. Negatif 2. P per A Oke. Ngerti, ngerti, ngerti. Berarti oke, saya ngerti, Mbak. Oke, sudah. Nah, gini. Nah, jadi si kita kita langsung buat ya 2x titik, titik terus x titik, sampai sini benar ya. Nah, tadi Mbak, oke, kita lanjut dulu yang ini nih. Kita cari dua bilangan yang kalau dikalikan hasilnya negatif 2, hasilnya negatif 24. Terus kalau kita jumlahkan hasilnya sama dengan negatif 2. Jangan lihat di PPT yang kemarin saya share dulu, Mbak. Jangan. Nanti bingung. Pokoknya sekarang cari dulu nih dua bilangan yang kalau dikalikan negatif 24, terus kalau dijumlahkan negatif 2. Berapa, Mbak? Ayo. Tadi Mbak, ini Mbak, Mbak Warianti kurang tepat tadi Mbak Warianti. Sebenarnya angkanya sudah benar tapi itunya kurang tepat. Ayo Mbak. Berapa Mbak Ayu? Dua bilangan. Iya, benar. Ya, tadi Mbak Warianti kebalik ininya. Iya. Jadi
4 dan negatif 6 ya. Jadi 4 dan negatif 6. Jadi, atau negatif 6 dan 4 begitu ya. Jadi, misalnya kita buat si negatif 6 dulu ya. Negatif 6. Berarti langsung aja kita bikin di sini kurang 6 ya. Kurang 6. Oke? Okay? Terus 4 berarti tambah 4. Kenapa tambah? Karena nilainya positif, ya kan? Oke, kalau gitu dari sini 2x sama dengan 2x kurang 6. 2x kurang 6 sama dengan 0, kan? Persamaannya tadi kan sama dengan 0 di belakang. Berarti dari sini x-nya sama dengan berapa, Mbak? X-nya sama dengan dari sini nih, dari yang ini dulu, yang ini. X-nya sama dengan 3, bisa ya? Nah, dari sini X-nya sama dengan 3. Nah, sedangkan si X tambah 4, berarti X-nya sama dengan berapa? X-nya sama dengan 2, 2 atau berapa? Ini benar, X-nya sama dengan 3. Oke, di sini X-nya sama dengan berapa? Sama dengan negatif 4. Oke. Okay. Oh iya. Semua sudah jawab negatif 4. Sama dengan negatif 4. Nah, tapi kalau misalnya ada persamaan kuadrat seperti ini, ada persamaan kuadrat seperti ini, akar-akarnya itu semua dipengaruhi oleh, jadi kalau misalnya ini saya uraikan, ini sebenarnya akar-akarnya itu menjadi seperti ini. X, oke, okay, tambah, misalkan, P gitu ya. P ini bilangan akarnya itu tadi. Terus misalnya, kalau misalnya persamaan kuadrat kan begini kan. Misalnya X tambah P, terus X tambah Q misalkan. Oke? Okay? Ya kan? Nah, itu untuk X sama dengan 1. Ya kan? Untuk A sama dengan 1, ya kan? Ya kan? Kalau misalnya ada persamaan ininya X kuadrat aja, berarti X tambah P atau X tambah Q atau misalnya X kurang Q misalkan. Itu untuk A sama dengan 1. Tapi kalau misalnya yang ada A-nya, oh oke, okay, sekarang saya ngerti. Jadi untuk yang ada A-nya, cara gampangnya adalah langsung ini dibagikan dengan A. Dua-duanya dibagikan dengan A. Oke, okay? Dua-duanya dibagikan dengan A. Jadi si seperti ini, misalnya X dikurang 6 kan, 2X dikurang 6 sama dengan 3. Dia sudah dibagi dengan A. Nah, kalau di sini, ini kan belum dibagi dengan A. Berarti ini kita bagi 2 lagi. Berarti menjadi X sama dengan minus X sama dengan minus 4. Berarti sekarang dibagi dengan A, X menjadi sama dengan berapa, Mbak? Sama dengan minus 2. Nah, inilah dia akar-akarnya. X sama dengan 3 dan X sama dengan minus 2. Bisa ya? Oke. Nah, ini untuk titik potong yang ini tadi untuk titik potong kalau kita memotong sumbu X, kalau kita memotong sumbu X kita dapatlah X nya sama dengan 3, X nya sama dengan negatif 2. Oke, nah kalau begitu kemarin saya sudah bilang kan yang namanya koordinat itu kan, atau titik-titik koordinat, titik potong begitu ya, atau titik potong itu selalu dimulai dari X, Y. Jadi ada sumbu X, ada Y, seperti itu ya. Nah, namanya titik potong sumbu X. Berarti tadi Y-nya sama dengan 0, ya kan? Nah, berarti sekarang X-nya sama dengan, jadi ada dua titik potongnya. Berarti 3,0 dan negatif 2,0. Kenapa begitu? Karena X-nya sama dengan 3, terus X-nya sama dengan negatif 2. Di sini X-nya sama dengan 3, ini X, ini Y, ini X, ini Y. Jadi Y-nya masing-masing sama dengan 0. Oke, itu untuk pertama yang titik potongnya, itu untuk titik potong sumbu X. Oke, ini dia ya. Nih. Nah, sekarang cara mencari, sekarang sudah selesai nih yang ini, untuk titik potong sumbu X. Sekarang kita cari untuk titik potong Y. Oke, titik potong Y berarti X-nya sama dengan 0.
Nah, ini baru langsung tinggal dimasukkan, Mbak Santi. Mbak Santi tadi ya yang nanya ya. Ini yang langsung tinggal dimasukkan. Misalnya, Y sama dengan 2X kuadrat dikurang 2X kurang 12. Y sama dengan, langsung masukkan nilai X-nya. 2 kali 0 dikurang 2 kali 0. Jadi 2 kali 0 kuadrat. 2 kali 0 kuadrat dikurang 2 kali 0 karena di sini 2X kurang 12. Nah, 0 dikurang 0 dikurang 12 sama dengan negatif 12. Jadi sekarang titik potong sumbunya ya. Seperti tadi yang saya bilang, X dulu baru Y. Nah, X-nya sama dengan 0. Ya, X-nya sudah kita masukkan sama dengan 0. Terus Y-nya sama dengan, dapatlah di sini negatif 12. Nah, jadi sekarang kita mendapatkan ada 3 titik. Begitu ya, ada 3 titik potong untuk persamaan kuadrat ini. Yang pertama adalah negatif 2,0, 3,0, terus 0, negatif 12. Jadi kita lihatlah jawabannya di sini. Yang mana berarti jawabannya, Mbak? Coba dicatat dulu ininya tadi. Jawabannya ini terus dipilih. Kita pilih nanti yang mana jawabannya. Oh, yang ini. Oke. Ini terpisah gitu, Mbak Warianti. Jadi jangan nilai X yang dari sini dimasukkan ke sini karena ini beda. Ini yang memotong sumbu, grafiknya beda ya. Kalau kita lihat tadi grafiknya yang ini. Jadi hasil dari sini, jadi kita cari dulu hasilnya masing-masing. Hasil dari grafik yang ini, oke? Sama hasil grafik yang ini beda. Jadi tidak dimasukkan begitu. Tidak, misalnya kita dapat x di sini berapa, lalu itu yang kita masukkan ke sini, bukan begitu? Oke? Iya. Coba Mbak dilihat jawabannya. Apa dicatat dulu ini jawabannya. Terus biar kita pilih yang ini yang jawabannya yang tadi yang mana? Oke? Negatif 2, 0, 3, 0, 0, negatif 12. Berarti sudah ya? Oke ya? Paham tidak sampai di sini? Oke, yang mana jawabannya? Yang A atau yang B? Yang B ya, jawabannya yang B. Yang besar banget ininya jadinya. Oke, jawabannya yang B. Ya, ya Mbak Orianti. Mbak Orianti mau nanya apa mau mau ngapain ini? Oke, nah sekarang kita masuk ke soal yang kelima. Oke. Persamaan grafik fungsi pada gambar adalah, nah ini sebentar ya, berarti kita yang masih kurang itu di yang namanya ini ya, yang kayaknya apa? Tentang grafik-grafik kayaknya kita belum belum ini ya, masih perlu ini lagi nanti. Oke, persamaan grafik fungsi pada gambar adalah, jadi ini ada gambar ya kan? Ini gambar apa nih, Mbak? Gambar apa ini? Gambar ini kayak ini ya, kayak parabola ya. Oke, jadi persamaan kalau misalnya ini gambarnya nih, kita disuruh mencari grafik fungsi dari sini, grafik fungsi dari sini. Nah, ini kalau kita lihat gambar seperti ini, itu fungsinya bagaimana cara mencarinya di sini sudah ada titik-titik ininya ya, sudah ada titik-titik potongnya. Misalnya nih, di sini 2, terus di sini tidak dikasih tahu ya, ini tanda tanya nih, tanda tanya. Oke, kita lihat ininya, apa namanya, penyelesaiannya. Oke, jadi untuk persamaan kuadrat, jadi di sini kalau kita lihat gambar yang ini,
ada puncaknya kan Mbak di sini ya. Ada puncak di sini nih. Ini puncak ya. Jadi kalau misalnya atau beginilah kalau misalnya ada gambar begini cet begitu kan ini puncak kan ya. Ini puncaknya. Kita harus cari tahu dulu yang ini. Yang ini tip yang tengahnya ini puncak ya. Nah, begitu juga dengan ini. Jadi kita harus cari dulu yang ini. Oke. Nah, untuk persamaan kuadrat, puncak X, P, Y, P, maksudnya X, P, Y, P itu adalah X puncak, maksudnya titik X pada puncak ini tadi, titik X-nya di sini kan 2 nih, ya kan? Terus Y, P di sini 1, berarti ini puncak X, apa, titik potong di sini, itu berarti di 2 dan 1, jadi X-nya, X, P-nya sama dengan 2, Y, P-nya sama dengan 1. Maksudnya itu seperti yang ini sumbu x-nya 2, YP di sumbu y-nya memotong 1 gitu ya. Nah, kita kita ingat persamaannya. Jadi ini harus diingat. Ini harus diingat. Jadi untuk puncak grafik seperti ini persamaan untuk persamaan kuadrat itu sama dengan a kali x dikurang xp kuadrat tambah yp. Aduh, bingung nih, Miss, gitu ya. Nggak usah bingung, ingat aja. Itu A, jadi ingat aja untuk mencari persamaan kuadrat di grafik seperti ini, Y sama dengan A, jadi kita harus mencari A ya, yang ini tadi di sini, terus X, ingat X, tanpa ada apa embel-embel XP atau apa-apa begitu ya, jadi X dikurang XP, nah baru XP, kuadrat atau nggak usah lagi lah saya tulis ya. Di ini kan sudah ada. Nah, ini dia. X dikurang XP kuadrat tambah YP. Tambah YP tambah sumbu Y-nya. Nah, kalau misalnya kita bawakan persamaan ini, berarti Y sama dengan berdasarkan grafik ini, Y sama dengan A dikali X dikurang 2 kuadrat tambah 1. Kenapa dikurang 2? Dapat dari mana ini, Mbak? 2 ini. Dapat dari sini, ya kan? XP. Dari sini. Kita lihat nih, pas titik tengahnya yang ini nih. Oke. Saya kurang 2 kuadrat. Tinggal masukin aja ke rumus. Iya, jadi tinggal masukin aja ke rumus kuadrat. Tambah YP-nya. YP-nya berarti berapa, Mbak, YP-nya? YP-nya berarti... YP-nya berarti... Satu, ya kan? YP-nya sama dengan 1. Dapat dari mana, Miss, yang ini? Tetap ini puncaknya. Ini yang jadi pusat perhatian kita. Jadi kita lihat di sini 1, ya kan? Kita masukin 1. Nah, sekarang Y-nya, kalau kita lihat Y-nya, Y maksimumnya berapa? Yang, oh, oke, gambar saya mungkin kurang ini ya. Nah, Y-nya itu kan 5 ya. Habis itu kan nggak ada lagi dikasih, ini kan sudah tidak ada lagi dikasih tahu angka di sini kan, setelah 5 kan tidak ada dikasih tahu lagi kan. Nah, Y maksimumnya itu sama dengan 5. Kita masukkanlah nilai Y sama dengan 5 dapat dari sini, oke? Di sini juga 5 ya kan? Ini sama masing-masing dua ini sama nih nilai Y-nya. Oke, 5 sama dengan A kali 0 dikurang 2. Dapat dari mana itu 0? Kenapa 0, Miss? X-nya? Karena dia memotong sumbu X apa memotong sumbu Y? Nah, ini waktu dia Y-nya sama dengan 5 di sini. Ini kan Y-nya sama dengan 5 kan? Ada nggak dia memotong sumbu X di sini, Mbak? Tidak ada kan? Tidak ada dia memotong sumbu X. Cuman, ya kan, lihat nih. Berarti X-nya sama dengan 0. Ya, jadi kalau misalnya dibilang Y-nya sama dengan 5. Oke, misalnya ini Y. Terus
5 begitu. Di sini Y-nya sama dengan cet memot di sini. Memotong sumbu Y 5. Ada nggak dipotong sumbu X? Tidak ada kan? Makanya X-nya sama dengan 0. Jadi 0 dikurang 2 kuadrat tambah 1. 5 sama dengan 4A tambah 1. Nah, 4A sama dengan 4. Dapat dari mana itu 4? 5 dikurang 1. 5 dikurang 1 kan 4. Sama dengan, berarti A sama dengan 1. A sama dengan 4 dibagi 4 sama dengan 1. Nah, sekarang sudah dapat nilai A-nya. Nilai A sudah dapat. Kita masukkanlah ke persamaan yang ini tadi. Nilai A-nya. Y sama dengan, nah sekarang kita mencari Y. Kita kan ingin mencari persamaan baru, persamaan kuadrat dari grafik ini, ya kan? Jadi Y-nya jangan kita masukkan, Y-nya yang kita cari. Persamaan kuadrat yang kita cari maksudnya. Kita jangan masukin nilai si Y lagi di sini. Berarti Y sama dengan 1. Dapat dari mana 1? A sama dengan 1 tadi kita sudah dapatkan. Oke. X kurang 2. Nah, sekarang X-nya jangan dimasukkan 0 lagi. Kenapa? Karena kita tidak memasukkan nilai Y sama dengan 5. Oke. Kurang 2 kuadrat tambah 1. Nah, X kurang 2 kuadrat itu kan sama dengan X kuadrat dikurang 4X tambah 4. Tambah 1. Tambah 1 dapat dari sini nih. YP. YP ya. YP tetap kita masukkan. XP dan YP tetap kita masukkan. Nah, berarti Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X tambah 5. Berarti inilah dia persamaan barunya. Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X tambah 5. Yang mana mbak hasilnya? Halo? C. Mbak Warianti katanya C. Yang lain? Iya, benar ya. Jawabannya adalah yang C. Paham tidak Mbak kira-kira? Kesulitan apa gimana ininya? Mungkin karena baru pertama kali ini kita, ini baru per, enggak lah ya. Oh, kalau yang seperti ini kita baru pertama kali ya. Ya nggak apa-apa lah nanti di pertemuan berikutnya kita ini refresh lagi. Nah, itu dia. Jangan, iya sih saya juga paham. Saya aja kadang seperti itu. Saya juga harus harus belajar belajar lagi malah saya. Suka lupa juga saya tentang kayak persamaan kuadrat begitu. Jadi harus saya juga belajar lagi. Nah, berarti mbaknya juga harus harus belajar lagi juga gitu. Kira-kira yang kalau yang agak susah ya misalnya entah sambil jaga nenek atau bagaimana di inikanlah gitu di biar jadi gini. Nah, saya kasih tips dulu. Kalau misalkan pas kita belajar itu, misalnya pas kita belajar kan, misalnya nangkap nih, enak gitu kan. Nah, pas enaknya itu gitu, jangan sampai keburu lupa, karena meskipun dia enak belajar sekarang, kalau udah lama, nggak enak lagi, harus ulangi lagi gitu. Jadi, ya, mbaknya lah kayak gimana biar-biar tetap ingat. Ya? Oke. Sekarang nomor 6. Ya sih, saya juga tahu ini banyak rumus banget ini memang. Banyak rumusnya. Tapi udah nggak apa-apa lah, sebisanya lah. Koordinat titik balik grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X, di, X kuadrat dikurang 4X kurang 5. Jadi ini lagi-lagi ini persamaan persamaan kuadrat ya. Jadi titik balik. Apa itu Miss titik balik Miss? Nih, kita lihat di sini. Ini juga rumus lagi nih ceritanya. Oke, okay, tapi nggak usah bingung lah. Jadi untuk titik balik persamaan kuadrat itu sebenarnya negatif b per 2. Itu kita ingat aja negatif b per 2a. Negatif b per 2a, F negatif B per 2A. Ini maksudnya apa nih, Miss? Nah,
jangan bingung. Jadi ingat yang ini aja. Coba kalau kalau tadi ini sebagai koordinat, berarti ini ibaratkan, kalau kita bikin ini koordinat, ini ibaratkan x, y begitu. Oke, kita ibaratkan dengan x, y. Jadi negatif b per 2a. Ingat lagi nih, kalau misalnya ada persamaan kuadrat seperti ini, yang di depannya itu selalu a, terus b sama c gitu ya. Nah, ya udah tinggal masukin aja gitu, tinggal masukin. Yang penting diingat adalah yang rumus yang ini, negatif b per 2a, terus f. F negatif b per 2a. Maksudnya adalah fx sebenarnya. Jadi tadi kan saya bilang kan koordinatnya kan fx, koordinat. Kalau ini kita bikin ke, jangan bingung dulu. Enggak, ini gampang. Oke, saya bikin di sini deh biar jangan dilihat ininya. Nih ya, x kuadrat dikurang 4x dikurang 5. Ingat aja, pokoknya titik balik. Ya udah, bikin aja x, y gitu. Oke, nah x itu dapat dari mana, Miss? Nah, ingat, cuman ingat rumusnya aja. Ingat rumusnya si x, negatif b per 2a. Tadi negatif b per 2a. Oke. Ini a, b, c. Berarti b-nya berapa, Mbak? B. Si x itu sama dengan negatif b per 2a. Saya bikin aja di sini ya. X itu berapa, Mbak, di sini negatif b? B-nya berapa di sini dari persamaan kuadrat ini? Ingat loh, di sini a, b, c. Berarti b-nya berapa? Negatif 4x, bagus. Tapi kita nggak pakai x-nya, Mbak Dwi. Kita minta bilangannya aja. Berarti berapa, Mbak Dwi? Sama dengan? Kalau misalnya ada seperti itu, a, b, c, kita nggak pakai variabel ya. Variabelnya kita nggak pakai. Kita mau bilangannya aja, konstantanya aja. Berarti negatif 4. Nah, cuman rumusnya di sini kan negatif. Berarti negatif kali negatif 4. Berarti jadi berapa itu? Berapa per berapa? Terus, kenapa, maksud saya berapa per berapa itu kan ada per 2A kan di sini. A-nya berapa, Mbak A? A-nya sama dengan? A-nya sama dengan 1, berarti sama dengan min B per 2A itu sama dengan 4 per 1. Ya kan? Sama dengan 4. Kenapa 4 per 1? Karena negatif negatif 4. Negatif B per A. Negatif B per 2A, ya kan? Sama dengan Bisa ya, sama dengan 4. Nah, berarti X-nya sudah dapat nih. Sekarang kita cari aja Y-nya. Y. Nah, Y sama dengan, nah tinggal masukkan ke X, nilai X yang kita dapat itu masukin ke sini. Kan sudah dapat nih, Y sama dengan, kan udah ada di sini persamaan kuadrat, X sama dengan, X, Y sama dengan, habis itu ya udah masukkanlah nilai X yang kita dapat tadi. Kita masukkanlah sekarang nilai X sama dengan 4. Oke, ayo berapa, Mbak? Kalau kita masukkan nilai X yang sama dengan 4, berarti berapa ininya? Berapa si Y-nya? Kok kita bisa dapat negatif 4 ya? Iya benar kan? Kok nggak ada pilihannya ya? Mbak, saya salah deh kayaknya. Ayo, tahu nggak kesalahan saya di mana? Ini 4 per berapa, Mbak? Empat per dua, iya betul. Iya betul. Nah,
Diingatkanlah saya ya. Oke, per 2. Berarti hasilnya sama dengan berapa? Kalau saya salah langsung dibilang aja daripada keburu nanti bingung lagi saya. Sama dengan 2. Oke, nah sekarang kita masukkanlah nilai x-nya sama dengan 2, yuk. Kita masukkan nilai x-nya sama dengan 2. Berarti y-nya sama dengan berapa? Yuk, Mbak, dihitung, Mbak. X-nya dimasukin ke sini, ke persamaan kuadrat ini. X-nya sama dengan 2. Berarti y-nya sama dengan berapa? Nah, kalau cara gampangnya lagi nih, pilihannya cuma ada D atau E, karena depannya sudah 2, ya kan? Tadi kan jawabannya harus X, Y. Nah, berarti pilihannya cuma, kemungkinan cuma bisa yang D sama yang E aja. Karena 2, titik, 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 2, negatif 9 atau 2,9. Yang mana jawabannya? Saya juga hitung ya. Oke, okay, sudah. Okay, yang mana Mbak jawabannya? D apa E? Halo. Jawaban lain? Mbak Warianti, Mbak Sutini, Mbak Tia, Mbak Erni, Mbak Ayu, Mbak Santi. Halo, mbaknya masih pada di sana kan ya? Bukan cuman Mbak Dwi aja kan yang di sana? Berapa Mbak Warianti? Yang E, setuju semua, sepakat. Coba dilihat dulu ininya, hitungannya. Mbak Erni maksudnya dua, kenapa dua Mbak Erni? Maksudnya apa itu? Hasilnya dua begitu. Halo Mbak Erni, boleh boleh di ini kan enggak ininya hitungannya, biar saya tahu ininya perbaikinya. Coba kayak Mbak Santi tuh, Mbak Santi dikasih tahu itu hitungannya di situ. Mbak Erni gimana hitungannya? Kenapa bisa dapat 2? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau salah pun nggak apa-apa. Namanya kita belajar kan. Saya aja tutornya suka mikir dulu, suka salah juga. Mbak Erni. Biar semangat belajarnya. Oke ya, ya
Ay, Mbak Erni dibilangin jawabannya yang mana, nggak mau ngasih tahu. Ya sudahlah kalau begitu. Ya, benar ya. Jadi pilihannya itu jadi kita masukkan nilai X-nya sama dengan 2 kan. Jadi jawabannya sama dengan negatif 9. Itu benar Mbak Ayu sama Mbak itu hitungannya Mbak Ayu tadi sama Mbak Mbak Santi tadi yang udah ngasih hitungan. Ya, Mbak Maya, selamat malam. Oke, berarti jawabannya adalah yang E ya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya ada dibilang koordinat, disuruh mencari koordinat titik balik, ingat aja langsung X sama X, X kayak koordinat namanya koordinat berarti ada X sama Y ya. Nah, cuman untuk mencari X-nya adalah negatif B per 2A. Negatif B per 2A, diingat ya, negatif B per 2A. Nanti kalau sudah dapat nilai X-nya, lalu masukkan nilai X ke Y-nya. Bisa ya? Ingat ya, negatif B per 2A, titik balik. Iya, Mbak Ayu. Oke, kita lanjut nomor 7. Bentuk sederhana dari 4A kuadrat B pangkat 3 per 6AB pangkat 5, terus dalam kurung semuanya ya, itu dipangkatkan sama dengan. Nah, kemarin kita sudah pernah juga belajar seperti ini. Kita yang bisa dibagikan atau di untuk pangkat yang bisa dibagikan atau dikalikan itu kalau misalnya bukan dibagikan atau dikalikan saja dijumlahkan juga ya, itu kalau yang pangkatnya sama ya, maksudnya misalnya 4A sama A gitu, yang variabelnya sama bukan yang pangkatnya sama. Jadi kalau B ya sama B begitu, nggak bisa kita si A sama si B kita ini kan ya. Oke. Jadi kalau begini kita lihat di sini kan si A sama si A. Sebenarnya ini coba ya. Langsung saja bisa nggak kita ini kan Miss? Kita bagikan Miss. Oh, bisa sebenarnya. Jadi kalau di sini saya caranya saya buat begini. Tapi sebenarnya ada lagi cara lain. Nah, ini dia. Jadi si saya langsung balik gitu. Saya langsung balik karena di sini negatif 1 kan, pangkat minus negatif 1. Ingat, pangkat minus itu kan artinya seper, ya kan? Yang jadi bisa dibilang yang tadinya dia di pembilang tadi kan dia di si 4A kuadrat B pangkat 3 ini kan pembilang. Terus karena dia pangkat minus 1, dia jadi penyebut. Oke, jadi dibalik nih. Jadi bisa dilihat ya, ini tadinya kan penyebut ya kan, sekarang dia jadi pembilang, jadi di atas dia posisinya, karena dia pangkat minus 1, bisa cara seperti itu. Atau cara yang kedua juga bisa dengan seperti ini, misalkan mbaknya ini kan dulu nih, ya udah ini aja dulu Miss dikerjakan ya, habis itu nanti dipangkat minus 1, oke begitu juga boleh, nanti kita lihat, kayak gitu juga boleh ya, hasilnya nanti pasti sama. Jadi, 4A kuadrat, ya udah ini langsung saya bagi deh Miss, nanti hasilnya langsung saya balik, oke itu juga boleh, itu lebih cepat sebenarnya. Enaknya aja bagaimana ya. Nah, jadi ya udah kalau udah seperti ini, yang punya variabel sama langsung saja dibagikan. Jadi, 6A per 4A, 6 dibagi 4 itu kan 3 per 2, 3 per 2 ya kan? A, pangkat 1 di sini kan? A di sini kan sebenarnya pangkat 1, nggak ada dikasih tahu kan? Terus A pangkat 2, berarti A dibagi A pangkat 2. Berarti langsung, kalau pembagian ingat pangkatnya dikurangi ya. Ingat ya, pembagian pangkatnya dikurangi, perkalian pangkatnya ditambah atau dijumlah. Jadi, 1 dikurang 2, negatif 1, ya kan? Negatif 1. B, 5 kurang 3, lihat pangkatnya di sini 5, di sini 3. Pangkat 2 sekarang jadinya. Oke, nah cuman sekarang karena kita lihat di sini nih, jadi sebenarnya hasilnya adalah 3A pangkat negatif 1 B pangkat 2 per 2, ya kan? Ya kan? Nah cuman kita seperti yang pernah saya bilang, pangkat minus itu kan tidak di
tidak baku dalam matematika kan? Jadi kita bikin bentuk bakunya. Jadi pangkat minus 1 ini tadinya kan dia di atas nih, pembilang. Berarti kita bikin jadi penyebut. Kita balik dia. Jadi sekarang 3b kuadrat, ini kita kalikan 3b kuadrat. Terus yang harusnya a-nya itu tadi di atas sebagai pembilang karena dia negatif pangkat minus, kita turunkan ke bawah. Pangkat minus kita turunkan ke bawah. Jadi a. Kenapa jadi a? Karena di sini sebenarnya pangkatnya 1 kan, pangkat minus 1. Kalau misalnya tadi di sini pangkat minus 2 ya udah pangkat 2 begitu di sini. Nah, si 2-nya tetap. Jadi inilah jawabannya, 3b kuadrat per 2a. Berarti jawabannya adalah yang 3b kuadrat per 2a. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke, bisa sampai di sini Mbak, ada pertanyaan? Oke, tidak ada pertanyaan. Bisa lanjut? Oke, atau misalnya kalau mau cara lebih gampang tadi yang saya bilang itu langsung aja ini kita kali kita jum, apa kita kerjakan. Jadi 4a kuadrat ya, 4a kuadrat langsung berarti 4 bagi 6 sama dengan 2/3 ya kan? 2/3. Lanjut aja ya. Oke. Nomor 8. Negasi. Negasi itu adalah ingkaran dari pernyataan. Beberapa pemain nasional U19 direkrut negara lain atau belajar ke luar negeri. Adalah. Nah, jadi ada pernyataan, coba dibikin ingkarannya. Kira-kira yang mana tuh yang cocok sebagai ingkarannya? Coba di ini ininya Mbak. Beberapa pemain nasional U19 direkrut negara lain atau belajar ke luar negeri. Apa ingkarannya? Ingkaran itu kan apa? Seperti lawan lah ya, maksudnya ya ingkaran ya. Misalnya saya tidak makan misalkan, berarti saya makan, begitu ingkarannya. Jadi kira-kira yang mana nih ingkarannya nih? A, oke, okay, kata Mbak Santi A. Coba Mbak yang lainnya gimana? Ayo Mbak di ini di dibaca terus di ini dulu. Soalnya kita udah pernah juga yang seperti ini. Coba kalau misalnya, oke. Ya, sudah ada yang benar, tapi masih salah. Masih ada yang salah, maksud saya. Ada, tapi ada sudah ada yang benar dari Mbak Warianti, Mbak Santi, sama Mbak Maya. Udah ada yang benar jawabannya. Coba kita lihat kalau yang A. Ada pemain nasional U19 yang tidak mau direkrut di negara lain atau belajar ke luar negeri. Kalau yang A ini kayaknya tidak lah ya. Coba, karena pernyataannya begini Mbak Santi. Beberapa pemain nasional U19, oke. Jadi beberapa pemain nasional U19 direkrut dari negara lain katanya. Atau beberapa dari U19 itu belajar ke luar negeri gitu. Sedangkan di sini ada pemain nasional yang tidak mau direkrut negara lain atau belajar ke luar negeri. Jadi kalau beberapa itu dalam arti sebenarnya semua atau tidak semua? Maksudnya misalnya nih
Ya, tidak semua ya. Beberapa itu kan artinya tidak semua ya kan? Berarti itu arti sebenarnya. Maksud saya arti sebenarnya ya arti pernyataan ini. Berarti artinya di sini pernyataan ini tidak semua, bisa dibilang tidak semua pemain nasional U19 direkrut negara lain atau belajar ke luar negeri. Gitu. Iya, Mbak Erni. Kenapa Mbak Erni? Walah, sayang sekali Mbak Erni kenapa pamit ya? Tadi juga saya tanya itu. Ya, oke lah. Oke. Jadi maksudnya sampai di mana tadi? Jadi tidak semua pemain apa tidak semua pemain U19 itu direkrut negara lain atau belajar ke luar negeri. Artinya beberapa begitu ya. Jadi beberapa itu tidak semua ya. Nah, sebagian saja, iya benar sebagian saja. Berarti kalau yang A ada, ya memang ada. Yang A juga bukan negasi, belum negasi ya. Karena dia bilang ada. Gitu. Jadi yang A tidak ya. Bisa ya Mbak Santi ya? Tadi Mbak Santi pilih A kan ya? Sampai di sini bisa Mbak Santi ya? Langsung lihat nih ininya dulu. Beberapa kata kuncinya lihat yang di depan beberapa ini. Oke, berarti yang A tidak. Karena kalau dibilang ada ya ada itu bisa beberapa artinya itu beberapa juga kan sebagian ada itu nah berarti itu bukan negasi sementara yang ditanya adalah negasi oke bukan pernyataan yang setara tapi ingkaran begitu oke ya bisa ya Mbak Santi ya oke coba kita lihat dulu yang B berarti yang A tidak banyak pemain nasional U19 direkrut negara lain atau belajar ke luar negeri. Banyak pemain, banyak. Banyak dan beberapa. Kira-kira sama nggak banyak dan beberapa itu? Bisa tidak beberapa mewakili banyak? Bisa ya? Istilahnya gini, dari angkatan 2 ada 20 orang misalkan ya kan? Misalnya angkatan 2 itu ada 20 orang. Terus saya bilang banyak dari angkatan 2 yang tidak hadir misalkan. Yang tidak hadir, ya kan? Berarti itu artinya tidak semua kan? Berarti bisa bisa dibilang sebagian dari angkatan 2 tidak hadir atau banyak dari angkatan 2 yang tidak hadir begitu. Oke, berarti B juga tidak ya? B juga tidak karena ingat lagi nih, beberapa dan banyak. Negasi yang ditanya itu adalah ingkaran dari pernyataan tadi. Berarti B tidak ya? Paham ya Mbak sampai sini ya? Bisa diikuti ya? Kalau kalau bingung langsung di ini aja nanti ditanya. Oke, terus yang C. Tak satu pun pemain nasional U19 yang tidak direkrut negara lain atau belajar ke luar negeri. Tidak satu pun. Gitu. Beberapa dan tidak satu pun. Harusnya gimana nih kira-kira yang C ini? Kata Mbak Maya tuh yang C. Tidak satu pun pemain nasional U19 yang tidak direkrut negara lain atau ke luar negeri. Gimana? Harusnya Mbak Maya, harusnya kalau yang C ini tak satu pun, berarti harusnya tadi negasi dari kalau kita lihat ya dari pernyataan itu kan beberapa kan, terus dibilang tak satu pun. Itu masuk ingkaran tidak itu? Meskipun di sini memang benar ininya, yang tidak direkrut ya, yang tidak direkrut negara lain atau belajar ke luar negeri.
Tapi dari sini juga sebenarnya dia sudah salah. Iya, oke. Oke, coba kita lihat ya yang mana, yang D atau yang E. Sebenarnya dari sini juga dia sudah salah. Kenapa di sini? Coba dari awal beberapa ya kan? Kita harus negasikan yang ini beberapa ini, terus direkrut. Nah, negasi dari direkrut itu berarti apa? Tidak direkrut, ya kan? Direkrut, negasinya tidak direkrut. Belajar, negasinya tidak belajar. Jadi harus selain dari kata yang di depan itu tadi, beberapa keterangan itu tadi, ininya juga direkrut, terus belajar itu juga harus kita negasikan. Jadi semua bagian dari kalimat ini harus kita negasikan juga. Jadi kalau yang kita pilih yang C, yang tidak direkrut negara lain atau belajar, nah si belajarnya itu tidak dibikin negasi. Lalu kata tak satu pun dengan beberapa itu tidak sinkron ya, antara beberapa dengan tak satu pun negasinya, ingkarannya harusnya tidak beberapa begitu ya kan, tapi tidak beberapa itu bukan berarti tidak satu pun gitu. Bisa ya, paham ya sampai sini ya? Oke, coba kita lihat yang D. Semua pemain nasional U19 direkrut negara lain dan tidak belajar ke luar negeri. Semua pemain, oke, bisa jadi si D ini benar. Kalau kita lihat si D sama si E, semua dan setiap, oke? Semua pemain nasional U19 direkrut negara lain, tapi yang membuat dia salah adalah direkrut negara lain. Harusnya dia dinegasikan juga. Tidak direkrut negara lain. Karena tadi di atas sudah direkrut. Pernyataannya kan direkrut. Ya Mbak Munia, pernyataannya kan direkrut. Berarti harus negasinya juga tidak direkrut. Oke, berarti yang D tidak ya. Berarti yang coba kita lihat yang E. Setiap pemain nasional, setiap beberapa, artinya itu tidak semua tadi kan. Artinya tidak semua. Jadi kalau tidak semua itu kita negasikan, itu menjadi semua. Nah, berarti semua atau setiap pemain nasional U19 tidak direkrut negara lain. Sampai di sini benar ya? Kata setiap benar di sini. Atau oke? Kata setiap benar di sini, terus tidak direkrut negara lain. Benar juga karena pernyataannya direkrut. Dan tidak belajar, benar ya? Karena di atas juga dia belajar pernyataannya. Jadi kita negasikan juga tidak belajar. Jadi jawaban yang benar adalah E. Bisa sampai di sini? Oke, bisa ya? Oke, kita lanjut. Mbak, bisa ya? Semuanya sudah sepakat sama semua, sebentar, semua sudah sepakat sama E. Tadi Mbak Santi, tadi pilihannya kan A. Mbak Santi sudah sepakat nih. Mbak Dwi gimana? Udah, tadi kan Mbak Dwi milih C juga sama kayak Mbak Maya. Udah paham belum Mbak Dwi? Mbak Dwi tadi milih yang C kan? Yang milih yang I ya? Bukan ya? Oke, bisa ya? Coba yang C. Diketahui premis jika harga BBM naik, maka tarif dasar listrik naik. Nah, lihat. Jika harga BBM naik, kalau BBM naik, garis bawahi langsung di sini kata kuncinya, jika, maka. Terus, maka tarif dasar listrik naik. Jika harga barang tidak naik, maka tarif dasar listrik ya tidak naik. Oke, benar. Kesimpulan yang sah dari premis tersebut adalah, coba dibaca dulu Mbak, kira-kira yang mana itu? Harus ini ya, harus dibaca terus dipahami itunya.
Yang mana kira-kira? Jika harga BBM naik, katanya tarif listrik naik. Kalau tidak naik, ya tarif listrik tidak naik. Coba kita lihat yang A. Atau coba dulu lihat ininya dulu deh, pilihannya dulu. Dibuat dulu pilihannya, biar kita bahas. Sorry, Mbak. Oke, sorry, sorry. Oke, Mbak Ayu sudah jawab. Mbak Santi katanya yang C. Mbak yang lainnya, Mbak Orianti yang mana Mbak? Mbak Munia yang C, oke. Ah, Mbak Maya nih, Mbak Maya yang mana Mbak? Mbak Tia. Udah ada jawaban yang benar ya? Yang C agak ini memang ya agak butuh waktu untuk mikir ini ya. Oke, yang Mbak Tia yang mana Mbak Tia? Oke, tuh rata-rata banyak banget yang milih C ya. Oke, Mbak Tia, ya sudah. Yang mana dong, Mbak Orianti? Iya, biar kita bahas. C juga, oke. Rata-rata semua milih C. Kita lihat C itu salah apa tidak. Oke, karena tidak ada yang milih E, kita mulai dari yang E dulu lah ya. Harga tarif dasar listrik tidak naik, maka harga BBM naik. Kalau katanya harga tarif dasar listrik nih, tadi harga tarif dasar listrik tidak naik, harga BBM naik. Masuk tidak itu? Tidak ya? Salah ya? Kenapa? Karena
harga BBM naik, maka listrik naik, ya kan? Kalau BBM naik, listrik naik. Sedangkan di sini, harga tarif dasar listrik tidak naik, harga BBM naik, berarti salah ya. Oke, ini tidak. Yang D, harga barang tidak naik, tetapi harga BBM naik. Harga barang tidak naik, tetapi harga BBM naik. Tidak juga ya. Pakai kata tetapi lagi dia di sini. Oke, tidak. Kalau ini tadi salahnya yang ini ya, tarif dasar listrik tidak naik katanya kalau BBM naik. Nah, antara yang A, B, dan C. Coba kita lihat yang C. Jika harga barang naik, ini ya, maka harga BBM naik. Jika harga barang naik, maka harga BBM naik. Kalau kita lihat di sini, bisa kita buat di sini biar gampang BBM naik. Terus, listrik. Naik, ya kan? Kita ini kan dulu deh, biar biar terus barang B. B aja saya buat ya. Barang tidak naik. Listrik tidak naik. Listrik juga tidak begitu. Oke, jadi kalau misalnya kita buat kebalikannya begitu ya. Kalau misalnya kita buat kebalikannya maksudnya ya, saya keep dulu deh. Yang C ini bisa jadi benar. Jika harga barang naik, maka harga BBM naik. Oke, kita lihat dulu yang B. Jika harga barang tidak naik, maka harga BBM juga tidak naik. Jika harga barang tidak naik, maka harga BBM juga tidak naik, kata dia. Kata Mbak Ayu tadi ya. Ini juga bisa juga benar. Kita keep dulu ya. Tapi coba kita lihat yang A. Jika harga BBM naik, maka harga tarif dasar listrik tidak naik. Nah, ini tadi ada nggak tadi yang milih yang A? Tidak ada ya? Antara B sama C ya? Mbak Aureli tadi milih yang A ya? Oh, sudah diganti. Jika harga BBM naik, maka tarif dasar listrik tidak naik. Berarti ini sudah salah ya? Oke. Ini salah karena dia katanya tarif dasar listriknya tidak naik. Padahal di sini tadi jelas-jelas dia naik. Berarti yang A salah. Nah, antara B dan C. Kira-kira yang mana nih kira-kira paling cocok paling pas? Kalau kata Mbak Tia B. Saya juga bilang yang B. Kenapa yang B? Jadi kalau misalnya kita balikkan seperti ini, jadi bisa dibilang kalau harga barang tidak naik, maka tarif dasar listrik kan tidak naik, ya kan? Nah, kalau harga barang tidak naik ini, itu jadi gini, BBM kasih pengaruh ke tarif dasar listrik, ya kan? Ya kan? BBM kasih pengaruh ke jadi kalau BBM-nya naik, listriknya naik. Kalau barangnya terus si listrik ini ngasih impact ke si barang. Jadi kalau misalnya listrik naik, ya berarti barang naik ya kan? Jadi kalau listrik naik, barang naik. Nah, berarti semuanya itu tergantung dari BBM-nya kan? Jadi tergantung dari BBM-nya. Nah, kebetulan karena di sini dibilang jika harga barang tidak naik, berarti kalau kita bawakan ke harga BBM juga tidak naik. Nah, jadi
kita ngambil dari premis kedua ini, kita ngambil akibat dari si BBM itu kan barang tidak naik. Jadi kita bawakan dari premis keduanya. Dari premis keduanya baru kita bawakan ke yang pertama kali tadi yang di sini. Jadi jika harga barang tidak naik, berarti harga BBM tidak naik. Bisa tidak, Mbak? Antara B dan C, si C juga bisa bisa dibilang bisa sebenarnya benar ya, jika harga barang naik maka harga BBM naik. Benar. Kalau BBM naik berarti harga barang naik. Cuman kita lihatnya dari premis kedua ini, harga barang tidak naik. Jadi kita jangan mengubah premis kedua ini. Kita jangan mengubah premis kedua itu. Kita tetap pakai premis kedua ini karena dia premis kedua ini didapat dari premis pertama. Jadi kita jangan mengubah, kalau yang kita pilih yang si pilih yang C, kita sudah mengubah harga barang naik di sini kan. Sementara premis kedua di sini harga barang tidak naik. Iya, benar, benar Mbak Ayu. Benar. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita jangan mengubah premis kedua ini karena dari sinilah kita ngambil kesimpulan. Oke? Bisa ya? Sebenarnya kalau dilihat, kalau kalau lagi kita baca kembali itu tricky sih ya, apa namanya, menjebak lah antara si B dan si C. Si C juga sebenarnya benar kalau kita, tapi di sini kesimpulan yang sah, kesimpulan yang sah, makanya dibilang kesimpulan yang sah. Jadi kita jangan mengubah premis yang ada yang di nomor 2 itu, premis kedua, jangan jangan mengubah. Bisa ya? Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Masih bingung? Nanti diinikan lagi deh. Oke ya. Oke, sekarang kita lihat yang B. Yang B yang 10. Akar-akar persamaan kuadrat 3x kuadrat dikurang 5x dikurang 4 sama dengan 0 adalah x1 dan x2. Nilai dari 4x 1 kuadrat tambah 4x 2 kuadrat adalah, nah di sini kita cari dulu x1 x2 dan x1 tambah x2 ya. Jadi kalau misalnya disuruh mencari akar-akar seperti itu, cari sama kayak yang ini tadi loh, yang begini tadi. Nah yang ini tadi kalau misalnya mana tadi. Nah, kalau misalnya ada persamaan kuadrat sederhana yang nilai A-nya sama dengan 1, kita kan cari kan, carilah dua bilangan yang kalau ditambahkan cari, adalah sekian, terus kalau dikalikan adalah sekian. Jadi, kita cari penjumlahan akar-akar tersebut, kita cari penjumlahan dua bilangan tersebut, terus kita cari perkalian dari dua bilangan tersebut. Oke, jadi begitu juga dengan yang ini, kita cari penjumlahan dan perkaliannya. Nah, mana sih tadi? Oke, ini. Jadi kebetulan di sini kan sebentar ya, Mbak. Oh, Living. Oke. Kita lanjut. Nah, di sini kan akar-akarnya dibilang x1 dan x2. Berarti kita cari penjumlahan akar tersebut dan perkalian akar tersebut. Gimana cara mencarinya? (3x) kuadrat dikurang 5x dikurang 4 sama dengan 0. Cari dulu, ini tadi yang saya bilang, cari dulu x1 tambah x2 sama dengan next. See you. Bye-bye. Jadi x1 tambah x2 sama dengan negatif b per a. Oke, negatif b per a. Oke, kan saya lupa lagi, berarti nanti ini lagi, berarti di sini tadi sebenarnya ini b per a ya, b per a. Oke,
Oke ya, jadi X1 tambah X2 sama dengan negatif B per A. Terus X1 sama dengan, X1 kali X2 sama dengan C per A. Saya kalau udah persamaan kuadrat, saya jadi bingung sendiri saya kadang. Sebentar, Mbak, saya minta waktu lagi. Padahal saya kerjakan, tapi saya habis itu bingung lagi saya. X1 tambah X2. Oke, bentar. Oh, ini beda ya, ini beda ya. Ini tadi tetaplah sama dengan B. Nah, sekarang yang oke. Iya. Jadi X1 tambah X2 sama dengan negatif B per A. Negatif B per A, B-nya berapa? B-nya sama dengan negatif 5, ya kan? Negatif 5 per 3. Berarti negatif negatif 5 per 3 sama dengan 5 per 3. Karena di sini negatif. Di sini nilainya juga sudah negatif. X1 kali X2 sama dengan C per A. C per A sama dengan negatif 4 per 3. Negatif 4 ya, benar ya. Karena di sini C. Enggak, bukan negatif C. Jadi 4 per 3. Nah, kita sudah dapat nilai X1 tambah X2 sama dengan 5 per 3. Begitu juga dengan X1 kali X2 sama dengan negatif 4 per 3. Nah, sekarang masuk ke soal ya. Jadi soalnya yang ini. 4 per X1 kuadrat tambah 4 per X2 kuadrat sama dengan 4 dikali X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Ini sampai sini bisa ya. Jadi kalau bisa bisa nggak Mbak sampai sini? Ini apa? Penjumlahan pecahan sederhana sih. Jadi kita samakan dulu penyebutnya begitu. Kita samakan penyebutnya. Jadi di sini X1, X2 ya kan? Jadi karena di sini kuadrat-kuadrat. Yang mana Mbak Warianti? Yang masuk ke soal? Oke. Oh, yang negatif min B per A. Yang, oke. Jadi, X, kalau misalnya ada rumus begini, kalau ada misalnya persamaan kuadrat, kita disuruh mencari akar-akarnya, ya kan? X1 tambah X2 itu sama dengan negatif B per A. Terus X1 kali X2 sama dengan C per A. Oke? Nah, negatif B per A, negatif B di sini berapa? Ini kan, ingat lagi, ini A, ini B, ini C. Jadi, negatif 5, negatif-negatif 5 sebenarnya, karena si nilai B di sini kan negatif 5. Jadi negatif negatif 5 sama dengan 5 per 3. Bisa ya? Karena di sini nilainya si B itu negatif 5. Jadi kalau kita kalikan dengan negatif, ya 5 hasilnya kan. Lalu si X1 kali X2 sama dengan C per A. C-nya sama dengan negatif 4, min 4, dibagi 3. Ya kan? Bagi 3. Oke? Masuk ke soal ya. Udah, sampai sini udah bisa Mbak Warianti. Oke. Nah, masuk ke soal ini kan soalnya. Jadi kita samakan dulu penyebutnya. X1 kali X2 kuadrat kita kuadratkan ya. Nah. Ingat kalau persama apa? Kalau penjumlahan atau ya pecahan lah ya. Ngerti ya penjumlahan pecahan ya. Jadi X1 kali X2 X1 kali X2 dibagi kuadrat dibagi X1 kuadrat sama dengan X2 kuadrat. Terus ini X1 X2 kuadrat dibagi X2 kuadrat, X1 kuadrat. Jadi 4 ini sebenarnya 4 X1 kuadrat tambah 4 X2 kuadrat begitu. Jadi 4-nya kita keluarkan di dalam kurung dia di sini. Nah, ini ya. Nah, cuman yang kita dapat di atas itu kan adanya cuma data X1 tambah X2, lalu X1 kali X2. Kalau kita cuma dapat persamaan seperti ini tadi, kita sampai di sini saja menyelesaikan ini, kita nggak akan dapat hasilnya. Kenapa, Miss? Kita cuma akan bisa pakai X1 kali X2 saja yang ada. Ini ya,
Sedangkan yang x1 kuadrat kita tidak tahu, x2 kuadrat kita tidak tahu. Kita tidak bisa langsung membuat ini ke sini, karena ini x1 tambah x2. Jadi, kita harus rubah sedemikian rupa bagaimana supaya si 4x1 kuadrat ini tambah x2 kuadrat ini kita rubah supaya kita bisa dapat x1 tambah x2. Sampai di sini bisa? Mengerti? Jadi ini saya rubah, ini yang saya rubah, pembilang ini saya rubah ke x1 tambah x2 kuadrat. Jadi oke deh, kita coba buat x1 tambah x2 kuadrat. Ya kan? Kurang 2x1 x2, dapat dari mana nih Miss, kenapa dikurang x2 x1 x2? Nah, caranya coba kita kalikan dulu yang ini nih. Coba kita kalikan dulu yang ini. Biar kita tahu kurang berapa. Oke, 4 kali. Yuk, x1 tambah x2 kalau dikuadratkan berapa? Harus bisa luar kepala, ini udah sering. x1 tambah x2 berarti 2, ayo x1. Anggap aja, ingat aja kayak bilangan biasa. Misalnya x tambah 2 kuadrat berapa begitu. Atau bawakan ke sini biar nggak bingung. X tambah 3 kuadrat itu sama dengan berapa? Ini dulu deh, biar 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 kita bisa masuk ke bawah itu. Oke, bagus Mbak Warianti. Oke, Mbak Warianti sudah bisa sebenarnya. Cuman coba biar siapa tahu teman-temannya nanti bingung kan? Coba kita lihat dulu nih yang biar kita bawakan dulu nanti ke yang ini. Biar nanti tinggal ngikutin aja gitu. Yuk, coba ini x x tambah 3 kuadrat. Saya kasih satu contoh. X tambah 3 kuadrat itu berapa, Mbak? Sama dengan x kuadrat. Ayo, Mbak Warianti. Halo, kok pada nggak semangat sih, Mbak? Harus semangat. Gimana sih ininya, nggak bisa lagi. Udahlah, biarin aja begini. Oke, bisa ya, x1 kuadrat sama x kuadrat tambah sebentar. Oke, x kuadrat, kata Mbak Warianti, x kuadrat tambah 6x tambah 9. Iya, itu sudah benar. Nah, yuk. Ini persamaan yang ini kita bawakan ke bawah yuk, biar ini tinggal ngikutin. Berarti kalau kita bawakan x1 tambah x2 kuadrat itu kita ikutin aja rumus yang di atas ini. Berarti x1 kuadrat, ayo dilanjut x1 kuadrat terus tambah, ayo tambah 2, bukan 2, tambah, iya ya, tambah. Oke. 2 x1 x2 ya, begitu ya. Jadi ini dapat dari mana nih Miss, 6x Miss? 2 kali 3. 2 kali 3 kali x, ya kan? 6x itu dapat dari 2, kan pangkat kuadrat nih di sini. Ya kan? Di sini kan kuadrat sebenarnya. Jadi 2 kali 3 kali x. Nah, kita bawakan aja. Berarti 2, mana tadi? 2 x2, berarti x2 kali x1 ya kan? Berarti x1 x2. Oke? Oke, dilanjut. Mbak Warianti dilanjut. Tambah, ini dapat dari mana tambah 9? 3 kuadrat. 3 kuadrat, berarti kita kuadratkanlah si 3 kuadrat, si X2-nya. Oke, benar, benar. Mbak Orienti sudah jawab ternyata. X2 kuadrat.
kuadrat. Bisa ya? Nah, inilah dia. Jadi 4 kali x1 kuadrat tambah 2x1 x2 tambah x2 kuadrat. Nah, sekarang karena soalnya cuman ada 4x1 kuadrat tambah x2 kuadrat, ya kan? 4, nah ini saya bikin tanda merah, 4x1 kuadrat tambah x2 kuadrat adanya, Miss. Ini tidak ada di soal. Ini nggak ada nih di soal nih. 2x1, x2 nggak ada di soal. Makanya kita kurangilah dengan 2x1, x2 supaya bisa hilang ini. Oke, paham ya sampai sini ya? Jadi kita kurangin dengan 2x1, x2. Supaya bisa dicoret gitu ceritanya. Oke, bisa dicoret ini. Ya, dicoret. Dicoret, gitu. Oke ya, nah berarti yang ini tadi ya sudah nih sudah dapat, kita sudah tahu udah kita kurangi dengan 2x1 x2. Berarti persamaannya sekarang inilah semua persamaannya. Kita sudah bisa dapat hasilnya nanti karena kita sudah ada pakai x1 tambah x2 di sini. Oke, nah setelah itu nilai x1 tambah x2 yang kita dapat dari atas tadi kita masukkan. Jadi X1 tambah X2 kuadrat, X1 tambah X2 5 per 3 kuadrat, kurang 2 X1 X2 negatif 4 per 3. Oke, bagi X1 kali X2 nya berapa? Negatif 4 per 3 kuadrat. Oke, jadi coba ini mbak hasilnya berapa, ayo dikerjakan dulu, dikerjakan yang ini. Oke, berapa Mbak? Halo, ini Mbak, berapa hasilnya? Mbak Warianti, berapa hasilnya Mbak Warianti? Mbak Ayu, Mbak Maya, Mbak Dwi, Mbak Santi, Mbak Munia, Mbak Tia. Kenapa? Kok kayaknya kurang bersemangat atau bagaimana? Capek.
Ya sudah. Oke. Ya udahlah, kita kerjakan sama-sama lah, yuk, biar cepat. 5 kuadrat dibagi 3 kuadrat, berarti langsung ya. 5 kuadrat 25 kali 4 100. 100 per 3 kuadrat berapa? Tapi habis ini mbaknya ini dihitung ya, ini ya. Saya kasih ininya aja. 100 per 9 ya. 100 per 9 dikurang. Oke. Bukan dikurang ya, tapi ditambah. Ditambah karena negatif-negatif. Jadi 2 kali 4 8 dibagi 2 3. Oke, tambah 8 per 3. Cuman gini. Itu kan adalah, oh oke, okay, nantilah itu. 8 per 3. Oke, dibagi. Dibagi 4 kuadrat per 3 kuadrat. Sama dengan 16 per 9. Ya kan? Sama dengan. Nah, masalahnya coba kita lihat. Di atas kan ini 100 per 9, penyebutnya 9. Di bawah juga penyebutnya 9. Ternyata di sini penyebutnya 3. Nah, supaya lebih gampang, si 3 ini kita bikin, kita ubah ke penyebut 9. Caranya gimana, Miss? Ya udah langsung kita kalikan 3 aja masing-masing. Tapi yang ini aja yang kita kalikan 3 ya. Yang ini nggak usah, 100 per 9 jangan. 100 per 9 tetap. Berarti 100 per 9 tambah, kita kalikan 3. 8 kali 3, 24. Dibagi 3 kali 3, 9. Ya. Bagi 60, 16 per 9. Nah, 16 per 9 ya kan? Bisa nggak hilang ininya, Miss? 99-nya? Bisa. Coret aja 9-nya. T. Coret 9, coret. Coret. 9-nya juga coret. Sisalah 100 tambah 24 per 16. 100 tambah 24 per 16. Berarti sama dengan 124 per 16. Oke, 124 per 16. Coba kita tengok hasilnya. Yang mana itu kira-kira, Mbak? 124 per 16. Berarti harus dikecilin lagi dong, Miss. Iya. Berarti yang mana itu? Ada nggak hasilnya? Coba masing-masing dibagi 4 deh. Masing-masing dibagi 4. Seratus 124 per 16. Coba 124 bagi 4 sama dengan 3. Oh, enggak ada hasilnya ya? 31. Apa saya jangan-jangan salah ini lagi saya, Mbak? Oh, oke. Iya benar-benar. Ini empatnya dalam kurung ya, empatnya dalam kurung. Jadi semua dia punya si empat ini dia punya semua di sini. Oke lah, nanti nanti saya kasih ininya, saya kasih. Oke. Berarti saya salah dong di sini. Apanya yang bingung? Mbak Maya bingungnya di mana? Ini loh, tinggal ini, tinggal yang tadi, yang ini ya, yang pengurangan 2x1x2 ini. Oke, ini kita habiskan dulu deh, kita habiskan dulu. Empatnya kan di dalam kurung kan? Di luar kan, jadi 4 kali 25 per 9, berarti 25 per, jadi tapi 4 nya di luar semua, jadi nanti hasilnya semua kita kalikan 4. Oke. Berarti 25 per
9 dikurang tambah. Itu tadi pas ya 8, berarti 24/9. Itu tadi pas ya 24/9. Nah, hasilnya itu dibagi dengan 16/9. Hasilnya dibagi dengan 16/9 sama dengan 25. 25 ditambah 24 berapa, Mbak? 25 tambah 24. 49 ya. 49/9 ya kan? Terus dibagi 16/9. 16/9. Tapi di sini masih ada 4 ya. Ini kali 4 semua ini. Di sini masih ada kali 4 tadi. Kali 4. Nah, 99-nya dicoret, bisa hilang ya, coret-coret. Coret. Nah, sekarang tinggallah 49 kali 4/16. Nah, 16 dibagi 4 kan, berarti di sini sisa 4 kan? Oh iya benar, di sini sisa 4, berarti 49 dibagi 4. Nah, berarti hasilnya 49/4. Oke. Okay. Ada kan jawabannya kan? Jadi jawabannya adalah yang D. Bisa? Yang mana Mbak Maya? Bingung Mbak Maya. Kalau nggak nanti Mbak Maya ini deh. Di via ini aja, via pribadi. Kalau mau ini lagi nanti. Oke ya. Nomor 11. Kita masih ada waktu 10 menit lagi. Iya, YouTube-nya di-share. Akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat dan seterusnya adalah P dan Q. Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 2P tambah 1, terus tambah 2Q tambah 1 adalah, jadi ini 2P, kita lihat di sini ya. Ini juga. Oke, ini nanti aja dulu lah ya. Mungkin terlalu mbaknya nanti pada terlalu ini lagi, terlalu mumet lagi nanti. Ya udah, ini nanti deh. Yang 12 dulu karena yang 11 ini agak memakan waktu. Tapi nanti tetap saya share ininya. Yuk, diketahui, kalau ini gampang ya. Diketahui fungsi R dan G yang didefinisikan dengan fx sama dengan x dikurang 5 dan gx x kuadrat dikurang 3x kurang 4. Komposisi gofx adalah, nah kalau ini gampang ya, masih ingat kan kalau yang ini? Nah ini dia, gofx, jadi fungsi komposisi g ya, di mana, saya perpanjang 10 menit deh, kita habiskan dulu yang ini. Nah, jadi nanti fungsi si g, tapi x-nya itu, kita pakai adalah fx ya, jadi g komposisi fx. Nah, g x dikurang 5. X dikurang 5 dapat dari mana, Miss? X kurang 5 itu dapat dari fx. Jadi nilai fx sama dengan x dikurang 5. Kalau disoalkan fx-nya katanya x kurang 5. Nih ya. Nah. Jadi sekarang kita cari, kita masukkan ke si x kurang 5 ini sekarang jadi nilai x. Oke, kita masukkan ini sebagai nilai x pada fungsi gx. Jadi ibaratkan ini masih ingat lah ya. Jadi gx, kalau misalnya ada fungsi begini gx, berarti kita masukkan x ke nilai ke fungsi g. Jadi fungsi g-nya itu kan x kuadrat dikurang 3x dikurang 4. X kuadrat kurang 3x. Jadi kan fungsi g itu kan x kuadrat. X kuadrat kurang 3x kurang 4 ya kan? Nah, jadi tinggal masukkan aja nilai x. Jadi x kuadrat x dikurang 5 kuadrat. Karena x-nya adalah x dikurang 5 kan, berarti x dikurang 5 kuadrat dikurang 3x. 3x. Nah, x-nya ganti dengan x dikurang 5 kurang 4. Kurang 4 karena memang soalnya kurang 4, oke? Okay? Ayo Mbak, ini kita selesaikan sebelum selesai. Sebelum finish kelas kita. Yo, x kuadrat x dikurang 5 kuadrat sama dengan
berapa, Mbak Orianti? Masih ada nggak, Mbak Orianti? Masih ya? Mbak Ayu? X? Ya, X kuadrat. Langsung, langsung, Mbak Ayu. X kuadrat. Kalau X dikurang 5 kita kuadratkan, berarti, ayo. Langsung pakai kayak cara yang tadi loh. Oke, bagus. X kuadrat, benar ya. X kuadrat dikurang 10X. Tambah 2, 5. Oke, kurang. Ini kita masukin satu-satu semua. Jadi kurang 3X. Tambah 15. Kurang 4. Ya kan? Kurang 3X. Tambah 15 kurang 4. Oke. Oke, yuk ini dilanjut. Berarti sama dengan X kuadrat. Ini gimana? Gimana nih lanjutannya, Mbak? Ayo, X kuadrat dikurang berapa X? Negatif 10X kurang 3X. Berarti kurang 3. 13X. Oke, lanjut Mbak Ayu. Dua lima, 15, negatif 4. Berarti hasil akhirnya berapa? Wrong. Salah, salah. Iya, hasil akhir, ya. Hasil akhirnya berapa tuh, Mbak Ayu? Sama, tambah 30, tambah 36 ya. Oke, berarti X kuadrat kurang 13X tambah 36. Coba kita lihat. Yang mana jawabannya? Ya, pilihannya adalah yang E ya. Oke. Oke, bisa ya sampai di sini ya. Nah, kalau kita kembali ke yang ini tadi, yang ini sebentar. Kita selesaikan dulu ini baru selesai ya. Katanya akar-akarnya 2P tambah 1 terus 2Q tambah 1. Kalau kita lihat ini berarti sama ya. Sebenarnya dia sama ya. Akar-akarnya identik ya. Jadi, atau simetris begitu. Jadi, jika akar untuk persamaan kuadrat yang ada akarnya sama atau simetris, maka gantikan X dengan X kurang 1 per 2. Kenapa X kurang 1 per 2, Miss? Karena memang tadi dibilang 2P tambah 1. Jadi, P ini kita buat sebagai X di sini. Atau bisa aja kita bikin, nanti kalau kita bikin P kan, kita repot lagi ganti-ganti P sama X-nya. Jadi, langsung saja 2X kurang 1. Berarti, X dikurang 1 per 2. Dibagi 2 dia. Oke? Nah, ini persamaan kuadratnya tadi. 2x kuadrat tambah 3x dikurang 5. Oke? Nah, kita substitusikan aja. Kita langsung masukkan nilai x. Kita langsung masukkan nilai x ke persamaan kuadrat ini. Jadi, 2x kuadrat. X-nya kita ganti dengan x dikurang 1 per 2. Dari sini tadi. Yang ini tadi, ya. Tambah 3. X. X dikurang 1 per 2 lagi. Kurang 5. Jadi, sama ya. Nah, ke sini jadi 2 kali X dikurang 1 kuadrat itu berapa, Miss? X kuadrat dikurang 2X tambah 1 per 4. Kenapa per 4? Karena 2 juga kita kuadratkan. 2 ini juga kita kuadratkan. Oke, tambah 3X kurang 3. Dapat dari mana? 3X kurang, kita substitusikan masing-masingnya, per 2. 2 tetap karena dia sebagai penyebut di sini. Kurang 5. Oke, lalu, nah, ini 2, 4 ya kan? Kita bisa bagikan, jadi per 2. 2, 4 kan di sini sisa 2. X kuadrat dikurang 2X tambah 1. X kuadrat dikurang 2X tambah 1. Tambah 3X dikurang 3, per 2, kurang 5. Nah, supaya gampang, kita kalikan 2 aja gitu. Supaya gampang, kita kali 2 aja. Nah, supaya untuk menghilangkan penyebutnya ini, biar kita nggak mau setengah-setengah begitu, kita kalikan 2 aja semua. Toh nanti kalau yang di sini 0 ini kita kali 2 kan hasilnya tetap 0. Berarti X kuadrat, nah ini kita kali 2. Kalau udah kita kali 2 kan ini 1 ya. Ini 1, ini 1. Berarti
Sisalah yang ini kan, x kuadrat tambah negatif 2x tambah 3x. X plus x ya, negatif 2x tambah 3x itu positif x. Kurang 2 kurang 10, dapat dari mana tuh Miss? 2 kurang 10 Miss? 1 kurang 3, negatif 2. Negatif 2. Kurang 10 dapat dari mana? Nih, 5. Kita kan kalikan 2 semua. Bukan berarti cuma ini aja yang kita kalikan 2. Semua ruas kita kalikan 2. Si 0 juga sebenarnya kita kalikan 2. 0 kali 2 hasilnya 0. Nah, berarti x kuadrat tambah x kurang 2 kurang 10 itu sama dengan x kuadrat tambah x kurang 12. Sama dengan 0. Inilah hasil akhirnya. Oke? Yang mana? Berarti ya hasilnya yang mana? X kuadrat tambah x kurang 12. X kuadrat tambah x kurang 12. Nah, berarti hasilnya yang A. Oke ya? Bisa sampai sini, Mbak? Nanti saya share lagi lah PPT-nya. Kalau mau bertanya, ditanyakan lah ya. Ini juga nanti ininya, kalau mbaknya sudah pada buka PPT yang saya share itu, yang ada tulisan-tulisan kayak ini tadi juga saya share juga. Oke ya. Oke, kalau begitu. Oops. Oke, jadi ini UN 2014. Saya masih bikin penyelesaian yang sampai soal nomor ini aja, soal nomor 12 aja. Jadi selebihnya nanti kita kerjakan di ini sebelum apa selanjutnya di pembahasan selanjutnya. Saya rasa nanti yang kalau yang ininya kita sudah pernah pelajari yang ini. Mudah-mudahan nanti cepat lah ya. Cepat, mudah-mudahan cepat belajarnya. Kita masih banyak sih pertemuan selanjutnya. Jadi mudah-mudahan semua bisa lah, satu beberapa paket nanti kita kerjakan. Oke ya. Jadi karena kelas kita sampai jam 11 kan, Mbak ya? Iya, jadi kelas kita malam ini cukup sampai di sini. Nanti kita ketemu lagi hari Kamis jam 9. Jam 9 kan ya? Ya, jam 9, bukan jam 8 ya. Oke. Ya, sudah ada ini, ada pertanyaan. Oh ya, maaf Mbak, untuk ini yang belum kumpul PR dan sebagainya kemarin semester 5 mohon segera dikumpulkan ya. Oke, ya sudah, semangat belajarlah semuanya. Yang gampang-gampang usahakan tahu gitu ya. Oke, kalau gitu selamat belajar, semangat belajar. Dan sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Oke, ya, sama-sama.